Halo guys, ketemu lagi di channel EHI Otomotif. Motor matic global model Yamaha, yakni Yamaha NMAX 155 mendapatkan update untuk model tahun 2022. Perubahan meliputi desain yang kini persis model Yamaha NMAX 125. Kemudian, tambahan fitur elektronik dan ergonomi yang lebih baik untuk postur orang bule yang tinggi. Yamaha Eropa merilis motor matic ini dengan bandrol 3,400 euro atau setara dengan 57 jutaan. Detail perubahannya tentu saja menjadi sporty unit diniagakan di Indonesia. Dengan penampilan sporty, namun lekuk bodinya melengkung. Bukan garis tegas seperti pada Yamaha NMAX 155 generasi pertama. Bagian bodi melengkungnya nampak lebih pipih jika dilihat lurus dari arah belakang. Dan tentunya penggunaan lampu LED hanya terdapat pada lampu depan dan belakang saja. Sementara lampu sein masih bohlam halogen. Seperti yang disebutkan di awal, motor ini juga mendapatkan revisi pada rangkanya untuk mendapatkan posisi duduk lebih nyaman, khususnya untuk rider tinggi. Motor jadi sedikit lebih panjang dan setang dibuat lebih tinggi agar nyaman. Sebagai modul untuk menghubungi motor dengan smartphone pengendara lewat aplikasi Yamaha. Biar begitu, sisi menu di dalamnya pun mirip-mirip. Misal untuk diketahui kondisi aki, data berkendara, lokasi parkir terakhir. Walau dalam keterangan motor ini disebut punya dimensi yang pas untuk postur orang bule yang tinggi-tinggi, nyatanya saat kami membandingkan spesifikasi antara versi Eropa dan Indonesia, dimensinya sama persis, tak ada bedanya. Sampai di sini dulu guys cerita kali ini, dan bila ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye bye.